Jadi pertama untuk menangani Satpol PP halangan masyarakat ini memang sangat rumit. Beberapa hal itu ya, di tepian, di Sentosa, di jalan-jalan mana itu kan banyak PKL yang berjualan pakai mobil. Sudah kita peringati sesuai Perda 19 tahun 2001 ya, supaya jangan berjualan di atas trotoar maupun di atas pinggir jalan. Dan itu ada perda yang mengatur, sama dengan di tepian itu. Saya sudah tindak lanjuti sama Kepala Dinas Perhubungan, ya lalu kita akan PC aja mereka itu kan, yang jualan itu. Itu sangat mengganggu masyarakat, pertama. Pejalan-pejalan kaki yang haknya yang berjalan kaki di situ ya, pakai jualan PKL, ya yang tidak bisa. Jadi kalau Pantai Satpol PP ini, kita kan mesti, bukan berarti keras menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di Samarinda ini, ya kadang-kadang PKL seenaknya berjual. Yang penting laku barangnya, yang dirugikan masyarakat juga kan, yang berjalan di trotoar maupun di pinggir jalan. Gitu. Bahkan sudah kata tugas pertama, tugas ketiga, ada yang saya cerita di luar itu. Mobil-mobilnya jual durian, jual apa gitu. Buah-buah yang banyak kan. Oleh kata gubernur itu ya malam aja, kalau siang nggak ada. Itu kebijakan Pak Wali itu yang pesut itu. Kesana ya, tapi depan kan cuti, yang jualan-jualan itu nggak boleh sembarangan. Iya kan? Namanya sudah, perdanya sudah ada, ya tinggal kita menjalankan aturan. Ya, berikan pemahaman, berikan pengertian bahwa sudah ada pelang itu pun masih jualan mereka. Yang jualan durian, yang jualan macam-macam itu kan, jualan roti yang aneh itu, roti panglima itu. Itu berapa kali peringati sudah. Kita dong, bergerak itu mengganggu masyarakat di jalan maupun keluar itu. Dan itu memang tidak dibolehkan sama Pak Wali Kota berjualan di taman itu. Boleh. Kemarin baru kita cerita lagi ada berapa mobil diambil itu. Ya namanya ada aturan itu sama aja, kalau rumah tangga punya aturan nggak boleh jualan di halaman rumah ya nggak boleh, ya kan? Ya sama nih, Kota Samarinda sudah ada aturannya, ada perda yang mengatur. Sekalipun itu dikasih pengertian 2-3 kali namanya PKL, tetap juga bandel. Ada berapa genset saya tahan itu di pengadilan. Oh gitu. Kan ada sanksinya, sama dengan jalan itu ada sanksinya dong. Yang mereka main gitar, ngamen-ngamen kan dilarang, termasuk anjal. Anak jalan. Yang herannya itu anak-anak kecil diperalat jual koran, mungkin ya wallahu alam ada yang bikinnya di belakang, mana tahu kita. Itu masalahnya berbuat semaksimal mungkin untuk bersih Kota Samarinda itu. Di badan pengawas bangunan dari tata kota, Cipta Karya dan Tata Kota turun ke lapangan, dilibatkan Satpol PP untuk menangani persoalan-persoalan itu. Ya kan, dan sampai timbul permasalahan di masyarakat seperti mau bangun rumah tanpa sepertian tetangga kiri kanan kan nggak boleh. Nanti sudah ada keretakan rumah orang baru lapor ke Satpol PP. Makanya kalau sebelum dibangun itu ada pernyataan tetangga, pernyataan mereka supaya diizinkan membangun sama-sama bertangga itu supaya tidak mau rusak tetangga sebelah rumah itu kan.